ada video lagi. Oke, okay, welcome back to Nafiri Dekas Live. Oke, okay, guys. Omers, hari ini Om Naf mau kasih tahu, mau sharing-sharing aja. Ini sebenarnya udah boulevard yang udah lama ya. Ada kita di sini ada 5 seri, ada Corvette Z600 Drag Race, Custom 67 Pontiac Firebird, Porsche 964, Lancia Stratos Group 5, 87 Buick Regal Gen X. Oke. Okay. Om Naf sedikit heran sih. Kayaknya sebelumnya ini udah banyak reviewnya, tapi Om Naf mau kasih lihat aja. Ini kenapa barang ini enggak laku banyak banget ya? Enggak heboh banget. Padahal mobil ini mobil paling unik. Kenapa paling uniknya? Yuk kita buka aja, kita crack. Baunya bau crack. Nah, dia di dalamnya dikasih penguat juga. Wow, ini keren nih. Nah, dalamnya ada. Jadi kalau dibuka ini begini ya. Oke. Kita buang aja nih. Ini base-nya base besi. Ya kan? Ini bannya ban karet. Nih, base besi ban karet. Ini keren nih. Nah, uniknya lagi dia itu bisa dibuka jadi dua. Nih, bentar Om Naf kasih lihat deh. Ini kita bisa buka jadi model awal kayak begini. Terus kita bisa buka bodinya. Buka bodinya. Gimana ya buka bodinya? Ditarik ya. Ditarik deh. Kayaknya harus dibuka ini. Ini. Ini dia udah ketarik. Nah, bisa kebuka dia. Tuh. Bisa kebuka, bisa kelepas. Ya kan? Tuh, bisa kelepas. Dia bagus banget ini mobil sih. Kalau Om Naf lihat ya. Coba. Nah, bisa dibuka juga. Nah. Bisa berubah jadi begini. Nah, keren nih. Belakangnya bisa dicopot juga nggak kacanya? Kayaknya enggak deh. Enggak bisa. Nah, ini keren. Mobilnya bisa jadi begini. Ya kan, bisa jadi ini. Ini Corvette yang keren nih, keren banget. Bisa juga dimasukin kayak begini. Kita klip lagi. Masuk. Kita masukin lagi begini. Jadi. Ini keren banget. Tapi kayaknya jarang ada yang tahu sih barang kayak beginian. Ini ajib banget. Bagus banget. Om Naf demen banget nih modelnya nih. Tarik, buka, lepas. Habis itu buka belakangnya. Wow, keren banget ini. Ini keren, 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 keren. Tapi kenapa nggak laku ya mobil beginian ya? Maksudnya di lelangannya Om Naf itu hanya ada beberapa orang yang tahu mobil ini. Ya mungkin pecinta Corvette tahu kali ya bahwa mobil ini mobil ajaib banget. Ini wajib punya. Kalau yang pecinta Corvette nih wajib punya karena wow keren banget. Asli keren banget.
keren, detailnya keren banget, keren banget, asli keren banget. Wow, keren banget. Ini bisa di SM di masukin begini. Tak, wet masuk. Mau begini juga keren, tuh. Iya kan? Mesinnya, engine-nya di luar. Begini aja keren. Iya kan? Kita tambah begini. Kunci. Wih, mantep. Ban karet. Bisa dibuka. Iya kan? Rugi banget. Om Naf ada 3 atau 4 kali lelang ini, tapi gak ada yang ngambil. Wah, sayang banget Pak sebenarnya. Coba kita pakai ini. Kalau kita masukin di sini. Wah, keren juga perpaduannya, hitam dan biru. Keren banget, keren, keren, keren. Keren abis, keren abis. Om Naf bingung aja sama orang Indonesia ini, gak tahu barang ajaib kayak begini. Nah, wih, keren. Ada moncongnya lagi. Wih, keren. Sat, kunci. Beuh, mantep ini. Engine-nya di atas begini keluar. Wah, drag race banget ini. Jadi drag race banget nih mobilnya. Asli ajaib banget. Nah, bagi pecinta Corvette, ini wajib punya Corvette Z06 drag race. Dia bisa dibuka depannya, tarik, kita bisa buka belakangnya. Mana ini? Nah, bisa dibuka. Oke. Nah, jadi sayang banget. Kayaknya Om Raf udah gak punya lagi ya. Apa masih punya satu lagi ya, tapi gak tahu. Nah, ini mobil nanti Om Raf bawa ke pameran. Ada pameran di mana, di Taman Anggrek. Om Naf juga ikut. Nah, nih kalau yang mau lihat modelnya, ini keren abis. Kebuka. Ini ada locknya ya. Kayaknya ini ada locknya. Dah, locknya. Ini locknya nih. Ini shup, masuk ajib. Coba kita lihat. Oke, jadi Corvette Z06 ini sangat-sangat bagus. Ya, beruntunglah bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, nih Om Naf bawa nanti di Taman Anggrek tanggal 24, 25 Oktober. Om Naf ada pameran di sana. Kita coba jual ini. Oke. Okay. Guys, Omers, thank you. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa berulang kali Om Naf bilang, sesudah subscribe tekan tombol lonceng. Setelah tombol lonceng pilih yang all. Terus setelah itu jangan lupa like, komen, dan share kalau video ini bermanfaat. Oke. Okay? Thank you. Peace.